saya kira ini perlu segera ditangani secara keluargaan karena memang ada surat ada untuk mengusungkan aset-aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh orang. Yeah. Salah satu diantaranya adalah museum, yeah, dan beberapa rumah dinas termasuk mes guru. Yeah. Kemudian ada beberapa rumah sudah kosong. Rumah keberapa sih? Nah, ini kita harap bahwa pengusungan ini dalam rangka penertiban aset, yeah, sesuai dengan amanah yang diharapkan oleh KPK, oleh kejaksaan dan pemerintah. Satu sasarannya adalah museum. Iya. Karena kita tahu museum ini adalah aset pemerintah daerah. Iya. Saya kira itu dasarnya kenapa sampai ditutup, dikunci, dan menjadi persoalan. Yang jadi masalah kalau menurut saya adalah ada pengrusakan. Iya. Mestinya sebagai pengelola yang selama ini diberikan percayaan kan bisa datang baik-baik, yeah, untuk menyampaikan bahwa harus diinventarisir mana sebenarnya miliknya pemerintah daerah, mana miliknya dia, yeah, itu yang penting saya kira. Tapi kenyataannya kan diambil semua dan itu pasti ada milik pemerintah daerah di dalamnya karena, yeah, kita mesti ketahui bahwa sebelum orang tuanya mengelola museum ini, yeah, itu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan itu sudah ada beberapa barang milik pemerintah daerah. Jadi saya kira perlu duduk bersama di sini, yeah, untuk mencari tahu yang mana sebenarnya miliknya pemerintah daerah dan yang mana tidak.